Ayo. Lagi ngapain? Nonton bola. Abis ini bantuin bunda dong. Bantuin apa? Jagain tali ya. Ya ya, udah bunda masak yuk. A few moments later. Ayah temenin tali main squishy ya. Iya sayang, sini. Tapi ayah sambil nonton bola ya. Iya. Later. Ayah kok mainnya udahan? Oh ini bukan udahan, ini pelanggaran. Ya kena kartu kuning. Pelanggaran itu apa? Oh, pelanggaran itu melakukan salah, sayang. Tadi malam Ralia dengar bunda bilang gini ke ayah. Aduh, ayah salah masuk. Kok ayah gak dapet kartu kuning? Aduh, mati gua. Aduh, banyak banget sih notifnya. Apa, nak? Kesel banget gitu mukanya. Iya, Ralia kalau ada apa-apa, bilang sama ayah ya. Kalau ada netizen-netizen yang suka ngejek, bilang sama ayah. Bukan masalah. Itu ayah, bunda. Hah? Jadi? Ini notifnya, Ralia berisik jalan terus. Loh, emang siapa yang chat kamu, nak? Notif chat di grup ya, chat keluarga. Oh, pantes rame ini. Kalau gitu Ralia mau masuk grup aja. Aduh, kenapa? Jangan, itu kan grup keluarga besar kita. Gak apa-apa kok ya, udah kebanyakan grup. Hah? Lagian kan Ralia cuma left grup. Ya udah, berarti nama kamu bunda hapus ya dari kartu keluarga. Waduh. Gak apa-apa kok, kan Ralia tetap jadi anak ayah sama bunda. Tapi bunda. Waduh, kok gitu sih bun? Kenapa? Kamu mau left group juga? Ayah sakit itu apa? Kenapa aku harus ngasih tahu ya? Tapi ini kan udah zaman modern, orang tua paling gak harus peka dan terbuka dong. Informasi mengenai hal ini emang sudah harus diberikan kepada anak. Gimana ya? Apa sekarang saatnya, Bunda? Terlalu dini, Ayah. Apa yang harus saya lakukan, Bunda? Ayah, Bunda jangan drama. Jelaskan ke Ralia. Ralia, tolong jangan ikutan drama kita ya. Ayah, tolong jelaskan. Ayo lakukan, Ayah. Sek itu pembuahan sel telur yang disebut ovum yang ada pada bundamu oleh sperma yang ada pada ayah. Panjang sekali ayah, gak cukup buat ngisinya. Hmm? Ayah aja yang ngisi. Ralia bingung. Ayah. Apalagi ayah?